guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bulet Radana. Nah, kali ini aku sedang liburan tipis-tipis bersama keluarga, berada di Pantai Soge di Kabupaten Pacitan. Oke, seperti itu. Mbak Eko, ada ya? Mulap ya, yang ini juga kocok moto ireng ya, tapi sampai sekarang juga mesti nanti. Iya, saya kira tadi ya. Waktu Bali neng kuono kayak gitu, gak ketoro ya. Dan ada waktu Bali. Unik loh mas. Panas sampai nyengir nih kok. Iya kak, satu menu. Ayo, ayo. Oke, kita pindah ke tempat wisatanya lain yang ada di Kabupaten Pacitan ini, teman-teman. Panas bro. Panas ini kudune gawa topi. Pantai Pol. Oke guys, kita sudah nyampe di Pantai Diangkal. Aduh. Di Pantai Diangkal di Kabupaten Pacitan. Wih, suwepi enak, bro. Lah aku dewemen dolan-dolan nek nggone suwepi. Pantai Diangkal. Kebetulan hari ini tidak ada aktivitas para nelayan ya teman-teman, jadi tidak ada ikan. Wong isih pasang jaring ning kono kae. Oke guys, itu namanya adalah tambak ikan. Tambak ikan atau udang ya, kurang. Jadi boys tambak lah ini. Jadi ini masih di kawasan Pantai Diangkal. Dan kita mau menuju ke Pantai Pidakan. Oke guys, ikutin terus videonya dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang di Pantai Pidakan. Halo guys, sekarang ini kita berada di Pantai Pidakan Pacitan. Reket lho. Reket oke anone. Rumput laute. Kodae yo. Oh,
Piye perasaane? Enak. Seneng gak? Seneng. Seneng. Eh? Seneng. Udah enak. Udah. Nah oke, setelah puas main air di Pantai Pitakan, kita kembali menuju ke Pantai Sine yang ada di Panggul, Kabupaten Trenggalek. Dan sekarang ini melewati Pantai Soge lagi ya teman-teman. Dan itu yang nampak dari sini itu adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Kabupaten Pacitan, guys. Oke, sekarang ini saya sudah berada di Pantai Sine di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pantainya sangat luas, guys, dan bersih. Dan buat teman-teman yang hobi ikan bakar, di sinilah tempatnya, tempat favorit ikan bakar. Ikannya masih segar-segar dan enak gurih, guys. Oke, sekian dulu vlogku kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.